Ayah mendiang Vanessa Angel, Dodi Sudrajat masih menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Jakarta Pusat. Dodi Sudrajat harus dirawat di rumah sakit karena terkena demam berdarah, DBD. Dikutip dari YouTube Seleb Oncam News, Selasa, tanggal 26 April tahun 2022, kondisi terkini Dodi tersebut disampaikan langsung oleh kuasa hukumnya, Jamaluddin Kudubun. Hingga saat ini masih di rumah sakit, insya Allah beberapa hari lagi udah bisa keluar, sakitnya DBD, kata Jamaluddin. Setelah kita dari Polres Metro Jakarta Pusat, besoknya kalau nggak salah langsung masuk rumah sakit, sambungnya. Lantaran tengah terbaring sakit, Dodi Sudrajat pun tidak dapat merayakan ulang tahun Mayang. Jamaluddin Kudubun mengatakan jika sebelumnya ulang tahun Mayang sudah direncanakan akan dirayakan bersama Gala Sky. Namun karena Dodi sedang sakit, perayaan tersebut ditunda. Tadinya, Mayang ingin bertemu Gala, karena ulang tahunnya kan, ujar Jamaluddin. Mau dirayain sih sebetulnya hari ini, cuma karena Pak Dodi masih sakit mungkin sementara waktu dipending dulu acaranya, tambahnya.